Halo Minasang, selamat malam, balik lagi bersama aku Eca. Oke, malam hari ini aku sedang berada di sebuah rumah nih yang katanya sudah 10 tahun terbengkalai Minasang. Oke lah, lagi-lagi rumah dan rumah yang ditinggalkan. Sayang banget ya. Yaudahlah, kita langsung masuk aja. Nanti kita bakal lihat kondisi rumahnya. Tadi aku masuk dari jalur ini ya. Dan ini aku udah tembus di area bagian belakang kayaknya ya, dapur dan juga tempat cuci nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Ini banyak banget barang, kayaknya ini gudang deh. Tuh. Banyak banget barang-barang yang ditinggalkan di sini ya. Ini adalah area dapur. Tuh, masih ada wastafelnya ya. Ini ada wastafel, kamar mandi tuh. Rumahnya gede tapi nggak gede-gede banget gitu, Minasang. Masih ada kompor di situ. Dan piring-piring juga. Dan disitu ada tangga tuh buat naik lantai 2. Kita cek lantai 2-nya dulu deh. Baru abis itu kita ke area sebelah kiri sini. Oh, ini kayaknya garasi ya. Garasi untuk mobil. Dan masih ada bekas dipan untuk tempat tidur. Ini tangganya, aku nggak tahu kemana. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kuat nggak nih ya tangganya ya? Semoga masih kuat deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa alaihi wasallam. Oh, ini ada kamar di sini. Ini kamar mandi ya. Dan ini ada kamar. Tapi terkunci Minasan. Oh, di dalam kamarnya tuh masih ada lemari, kursi gitu ya. Dan udah banyak ranting-ranting kolam beringin tuh di situ tuh. Kita balik aja deh. Masih ada tas juga tuh. Ini juga terkunci. Jadi ruangan atasnya dikunci ya. Curam banget. Oke. Panas juga nih hawanya rumahnya. Gak ada angin. Wow. Di sini masih banyak properti juga nih. Assalamualaikum. Oke, di sini ada kalender ya yang menunjukkan tahun 2014. 2014 berarti berapa tahun ya? Hitung sendiri deh, Minasang. Aku keder. Dan ini banyak banget buku-buku ya. Saking banyaknya properti di sini, aku sampai keder loh mau ngejelasin ya. Lampunya lampu jadul. Ada meja makan. Sampai gelas-gelasnya masih utuh. Wih. Astagfirullahaladzim. Ada suara bel. Astagfirullahaladzim.
Dengar gak Minasang? Ada suara? Halo? Kalian dengar gak Minasang tadi? Tadi jelas banget aku dengar ada suara kayak ting, kayak bel gitu. Cuman aku nggak tahu berasal dari mana. Semoga itu kedengeran ya di kamera ya, jadi biar nggak hanya aku aja yang denger. Dan aku udah mulai merinding sekarang. Oke, kita lanjut aja ya. Sumpah aku udah gak enak perasaanku di sini. Tadi suaranya jelas banget loh, ada ting gitu. Pas aku lagi lihat ke apa nih? Yesusnya ini. Apa sih pajangannya? Suara apa itu tadi ya? Astagfirullah. Oke, fokus biar cepet. Ini pintunya juga udah banyak sarang laba-labanya ya. Ada hiasan Natal. Kayaknya yang punyanya orang Nasrani ya. Masih ada sofa juga di sini. Sini ada rak sepatu tuh, masih ada sendal-sendalnya juga, dan juga masih ada brankas. Wow. Cuman brankasnya nggak bisa dibuka. Gak bisa dibuka ya. Ini ada kamar lagi. Terkunci juga. Dan ada lukisan wayang. Kamar mandinya. Gila. Ini ranting akar pohon beringin udah sampai ke sini loh. Sayang banget ya. Assalamualaikum. Ini kamar, kayaknya kamar anaknya, karena kasurnya di bawah, terus masih banyak DVD-DVD tuh, dan juga baju-baju di area lemari. Aku nggak pegang ya Minasanya, soalnya aku nggak pakai sarung tangan, lupa. Lagi-lagi rumah sebagus ini dan seindah ini ya harus terbengkalai. Sangat amat disayangkan banget. Padahal yang membutuhkan rumah di luar sana tuh banyak banget ya Minasangnya. Dan histori dari rumah ini tuh katanya ini peninggalan orang tuanya, terus gak ditempatin gitu sama anaknya. Gak tahu sekarang pemiliknya kemana, aku gak tahu. Yang jelas ini rumah ya udah ditinggalin gitu aja. Sayang banget ya, semoga aja kedepannya bisa dijual agar bisa lebih bermanfaat lagi ya, bisa terawat gitu kan, daripada kayak gini, terbengkalai kayak gini kan sayang banget dimakan sama rayap, laba-laba, akar pohon, dan lain-lain ya. Atau mungkin kalau orangnya berbaik hati mungkin mau dihibahkan gitu sama orang yang membutuhkan, kita doain aja yang terbaik ya misalnya untuk rumah ini ya. Karena aku sedih banget, banyak banget aku sering temuin rumah-rumah terbengkalai kayak gini. Kasihan banget tuh, sayang uangnya terbuang sia-sia gitu ya. Semoga lah kedepannya ini dihuni lagi atau enggak dijual gitu ya.
Lanjut. Di sini tuh kayak banyak banget kabel-kabel. Assalamualaikum. Wow. Di sini banyak perabotan. Buku-buku, kursi. Tuh, cuman gak ada TV di sini. Udah dibawa mungkin sama yang punyanya ya. Ada lukisan dogi juga di sana. Sayang banget. Padahal nih barang-barangnya masih bisa dipakai juga loh. Masih bagus. Ini juga ada meja pajangan di sini. Ada patungnya tuh. Dan itu ada foto pemiliknya kayaknya. Cuman aku nggak mau sorot terlalu dekat ya, takutnya nggak enak. Kelihatan mukanya jelas. Sofanya masih lengkap. Masih punya gelas-gelas juga di meja situ tuh. Sayang banget. Oke lah, kayaknya nggak ada ruangan lain lagi yang bisa kita telusuri ya. Kayaknya udah semuanya nih. Iya, kayaknya udah semuanya. Oke lah, kalau kayak gitu. Kayaknya udah semua ruangan kita telusuri di rumah ini, Minasangnya. Ya, pokoknya doa terbaik aku buat rumah ini semoga bisa aktif kembali atau enggak dijual atau enggak dibagikan ke orang lain agar lebih bisa bermanfaat ya. Dan tadi aku dengar ada suara printing di area dapur belakang. Nanti aku bakal coba cek lagi di videonya apakah kedengeran atau enggak. Semoga aja itu kedengeran ya. Jadi Minasang juga di rumah bisa tahu gitu suaranya. Enggak hanya aku aja yang dengar gitu. Dan asli sih di rumah ini tuh yang membuat aku merinding di area belakang tempat cuci itu ya. Tempat aku masuk tadi. Oke lah Minasang, kayaknya cukup sekian dulu. Terima kasih udah ngikutin aku. Jangan lupa juga untuk selalu support channel ini Minasang. Dan tunggu aku di eksplorasi selanjutnya. Arigatou gozaimasu.